Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau lihat progres. Saya lupa lagi udah berapa lama ya. Progres kemarin kita ngepotin dia pakai lumut. Yuk, ini dalamnya masih lumut kayak kemarin ya. Ini masih lumut, ini masih hidroton, terus lumut. Jadi lumut, hidroton, lumut. Kemarin akarnya cuma satu. Oke, kita lihat dulu. Gimana nih perkembangannya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, akarnya udah banyak. Alhamdulillah. Semua karena Allah. Alhamdulillah ya. Nih, di sini akarnya udah jalan nih. Dijum. Saya ingat, ini udah dijum belum? Ini akar tuh banyak banget. Tadinya kemarin akar satu ya, coba dilihat lagi vlog yang kemarin. Akarnya cuma satu. Nah, kemudian di sini ada akar baru lagi. Kemarin ini malah yang akarnya aduh kecil banget. Tuh. Nih, akar barunya tuh, alhamdulillah. Tuh, akar barunya panjang. Panjang ya tuh akar barunya tuh, alhamdulillah. Nah, kalau begini saya belum berani untuk ngepotin ke repotting yang apa? Repotting langsung media begini saya belum berani. Kalau begini biasanya saya potin lagi dulu. Balik ke ini lagi ya, balik ke apa? Balik ke pot kayak gini lagi, kayak tadi lagi. Kita balikin lagi. Oke, kita ulang ya pengepotan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Campur-campur media dikit nggak apa-apa lah, penyesuaian dia nanti pas kena media baru pas repotting ya. Nah, ini kayak kemarin ya, ini dibungkus kemudian ditaruh. Jadi tanpa akuarium juga bisa ya, tanpa akuarium bisa pakai pot, tapi potnya didasarin sama lumut lagi. Nih, kayak gini aja lagi, taruh lagi dia. Tapi sebenarnya potnya juga kemarin saya taruh di akuarium lagi sih, nggak saya taruh di luar. Kayaknya lebih aman aja kalau di akuarium kelembapannya. Kalau di luar kadang suhu panas, itu yang sulit dijaga kelembapannya. Dah, kita balikin lagi ya. Nanti kita lihat progresnya ke depan. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum.